Puasa adalah cara yang paling baik untuk membersihkan badan. Kalau kita perhatikan buat sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua tentang dahsyatnya apa tuh namanya, bagaimana kebiasaan Nabi, ya. Nabi SAW ya manusia yang tidak pernah kenyang. Rasulullah tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Tapi penyakit kita zaman sekarang justru malah sering banyak yang makan untuk kenyang. Maka diubah polanya. Makan kita bukan untuk kenyang, tapi makan kita untuk memenuhi kebutuhan badan. Ususnya kita, kaum muslimin ini cukup untuk 7. Jadi satu makanan kita itu cukup untuk 7 usus, kata Rasulullah. Orang-orang kafir, satu ususnya dia, satu makanan untuk satu. Jadi satu makanan satu orang, tapi kita satu makanan 7 usus, maksudnya berkahnya luar biasa. Ya. Maka salah satu toolsnya adalah berpuasa. Ya. Dan secara saintifik, itu puasa adalah cara yang paling baik untuk membersihkan badan. Puasa adalah cara yang paling baik untuk membersihkan badan. Ya. Sebagaimana ibadah yang lain, kalau kita sudah pagi haji atau umroh, maka kita juga harusnya suka dengan ibadah atau mungkin menikmati dengan ibadah. Kalau kolbu kita sudah terasah, maka kita akan menikmati ibadah. Kita akan lebih menikmati ibadah itu daripada makanan yang sehat. Ya. Maksudnya begini. Kalau Anda atau mungkin kita disajikan makanan, ya, satu piring makanan yang sehat, kita suka banget dengan makanan tadi. Nanti kalau kita sudah terbiasa dengan menjaga kolbu, kan kolbu makannya tidak banyak makan dan lebih banyak berpuasa itu lebih baik untuk kolbu, maka satu piring yang isinya sabar, ikhlas, tawadu, pemaaf, jujur, kasih sayang, jauh kita lebih butuhkan dan kita inginkan daripada satu piring makanan sehat sedunia. Itu maksudnya. Ya. Kolbu itu dia butuh lebih banyak kebaikan. Dia butuh lebih banyak kebaikan. Maka lakukan kebaikan terus-menerus, jangan pernah putus. Ya. Termasuk salah satunya adalah puasa. Mungkin begitu cukup dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.